5 orang atlet Jambi peraih medali pada Pekan Olahraga Nasional Remaja ke-1 tahun 2014 di Provinsi Jawa Timur menerima bonus prestasi langsung dari Gubernur Jambi Hasan Basri Agus di rumah Dinas Gubernur Minggu siang. Ketua Kontingen Jambi PON Remaja ke-1, Saiful Bahri Hasibuan melaporkan, nilai bonus yang diterima para atlet bervariasi. Peraih medali emas mendapat bonus Rp50 juta, rupiah, medali perak Rp25 juta, rupiah, dan medali perunggu Rp12,5 juta. Selain atlet, pelatih yang berhasil mengantarkan anak asuhnya meraih medali juga dapat bonus. Untuk medali emas, sang pelatih mendapat Rp25 juta, rupiah, perak Rp12,5 juta, dan perunggu Rp6,25 juta. Bagi atlet yang belum meraih medali, diberikan uang tali kasih sebesar Rp1 juta rupiah per orang, dengan harapan mereka tetap giat berlatih. Dari Kota Jambi, Dodi Irawan melaporkan.